on site, and she all of my type and you know i don't like to wait no but she look good you ain't gotta stand in the mirror with your makeup on cause you know it take way too long i just want to have it right now go you outside i can't wait just to get this on got a member he can stay at home he don't need to be around when i'm taking you down down a drank too strong we can roll up my baby just hold up say you got a friend bring in we can do what you wanna i know you need it to sound assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Yoko Handani dalam obras obrolan santai tapi serius pemirsa Justara TV kali ini saya sedang ditemani para bidadari bidadari cantik kartini siap, kartini siap. Kartini siap. dan ada spesialnya adalah uh, ibu Rahmawati Jainal Arifin Paliwang apa kabar ibu kabar baik Pak. alhamdulillah Pak ya, Yoko ya. alhamdulillah sehat, sehat terus ya, bu, ya. alhamdulillah sehat berkat <laughs> doa semua sayangnya. Selain Ibu Rahma kita juga di samping uh, Ibu Rahma ada Haji, Ibu Hajah Hawa. Apa kabar Ibu Hajah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ya. sehat selalu. Baik, di samping Ibu Haji Hawa ada uh, Mbak Evi. Bu Haji, gimana apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu. Dan di samping kanan saya ada Ibu Ija ya. Bu Ija, Bu Haji ya. Apa kabar Bu Ija? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu ya. Mm -mm. Pemirsa Nusantara TV, uh, ini merupakan uh, edisi sangat spesial menurut saya karena uh, uh, aspirasi beliau yang akan memaparkan di dalam obras Nusantara TV. Saya langsung saja pemirsa kepada Ibu Haji Rahma. Ibu uh, bagaimana Bu? kira kira Ibu melihat kesehariannya Bapak Jainal Arifin Paliwang ini, Bu? Karena memang ini beliau ini memang saya lihat orangnya sederhana, santai. Tapi kalau bilang tegas, tegas sekali ya, Bu, ya, berarti ya. Iya. Beliau yang saya kenal, saya sudah hidup dengan beliau lebih ya. kurang hampir 30 tahun. Jadi 30 saya, tahun, ya, Bu? Iya, 30 Luar biasa. tahun. biasa. Waktu yang cukup lama ini. Lama sekali. Yoko, ini. Ya. 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 Waktu itu saya masih umur 20 tahun, lah. Umur 20 saya tahun. Iya, usia muda, saya ya, saat itu, iya. Saya mengenal sosok beliau itu orangnya lurus banget. Uh -uh. Jujur, kalau sudah ah, ah. Jadi saya sangat mengenal karakter beliau dan juga orangnya uh, sangat sederhana bahkan saya mm, berusaha untuk bisa uh, beradaptasi dengan beliau karena dari sisi uh, lingkungan mungkin berbeda ya kalau ya. saya dari uh, kehidupan saya dari keluarga Usaha. saya itu pengusaha ya, ya bapak saya seorang ura swasta uhum. kalau bapak adalah memang uh, dari kakeknya dan memang ini uh, abri ya. Oh, abri ya kakeknya dari, polisi juga ya dari pendidikannya juga sudah memang militer iya ya. benar benar dari muda sekali itu <tuh> sudah tegas atau disiplin uh, tinggi ya bu ya kalau diantara saudaranya mungkin karena beliau anak yang pertama ya oh, anak pertama. jadi sikap uh, ketegasan sudah kelihatan iya sudah. sudah kelihatan misalnya hmm. baik uh, <tuh> pada cara mendidik anak ataupun di dalam rumah pun seperti itu hmm. misalnya hmm. contohnya kalau misalnya kami mau pergi rekreasi, mm -hmm. kalau sudah ditentukan jam 7, jadi kami harus prepare sebelumnya Iya. Iya, ya, harus persiapannya benar -benar. mulai Persiapan. jam 6 ya, Bu ya. Iya, okay, karena beliau tidak tidak bisa uh, lewat lewat atau membuang waktu karena yeah. bagi beliau waktu itu sangat berharga sekali. Iya, gitu yang saya yang saya ini. Jadi saya sudah bisa ada, alhamdulillah saya bisa adaptasi dengan beliau. True lama kelamaan. Ya, ya. Sementara saya iya. Sementara ya. Ya, orang saya santai. Iya, belakang. Ya, botolak 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 belakang. ya jadi seperti itu. Akhirnya bisa diterima dan sebagainya. Ya. ya, makasih Bu uh, Ibu Haji Rama, uh, Ibu Haja. Rawa, ya. Iya, sih. Siti, mohon maaf, Haji hawa ya, Citihaku. Aji Hawa, ada sitinya. Pak Yoko kalau mau saya ganti selalu, nama beliau pakai itu loh. Potong, saya, Potong saya kambing. Iya. Nama ibu ini ada ada sitinya. Baik Aji Hawa, kira-kira apa sih sebenarnya ibu yang uh, melatar belakangi ibu sehingga ibu juga ikut bergabung dalam uh, kartini. <tinyi>, ya. mohon Maaf, kartini ya. siap. Ya, saya ingin perubahan hmm. selama kita di Kaltara ini selama apa selama ini saya ingin ya. perubahan lah, perubahan, ya. Ya, bu, ya. lebih baik, ya, ya. lebih baik, ya. baik dari sisi pembangunan, dari sisi sosial, dari budaya, memang kan uh, harus ada di, di perubahan di kantara ya, ya. ya bu ya. Paling penting itu adalah pembangunannya ya bu ya. ya, sih, ya. Kalau ibu <coughs> ibu ibu Evi gimana bu? Kira-kira bu Apakah bisa uh, diberikan tanggapannya mengenai Nggak, pasangan Giap ini seperti apa bu? Oh dari saya pribadi Klop banget. Yang satu dari uh, kalangan uh, boleh di kalangan kalang Abri ya, apa kepolisian. Jadi dia ada jiwa tegas, disiplin, dan pastinya menjaga keamanan di lah ke depannya. Insya Allah kalau beliau terpilih. Kedua dari Pak Yansen. Pak Yansen ya. kita ketahui kalau beliau itu dua periode berhasil, sangat-sangat ya. berhasil membangun Kabupaten Malinau. Ya nggak ya. diragukan lagi nah kalau dua pasangan ini disatukan, hmm. saya yakin kalau tara ke depannya akan lebih bagus dan lebih berubah nah, dari sekarang sudah ini. Sudah bersatu ya saat yeah. nah ke depannya tuh kita ingin uh, apa sih sekarang masalah yang tujuh tahun dari dua, eh, dua oh. tahunnya dari PJ, nah. lima tahunnya jadi definitif, tapi nggak ada perubahan ke yang kita harapkan nanti di tanggal 9 Desember siap akan memberikan perubahan yang lebih baik dari sekarang hmm. ini. Amin siap siap. <laughs> siap siap saya siap. mau menyapa siap. pemirsa untuk Haji Dijan gimana bu melihat sosok Pak Jena atau mungkin ibu Ibu Rahma, gitu, tiba-tiba aja nih bergabung. Iya. Kok tiba-tiba nih bu, istilahnya kan begitu. Gini, Pak Yoko. Sebenarnya saya belum kenal uh, Ibu Rahma Paliwan, tapi hmm. setelah saya melihat sosok ibu, saya lihat uh, ibu ini uh, orangnya sederhana, baik, dermawan, hmm. gitu. Nah, jadi langsung tersentuh hati ingin bergabung, gitu. Nah, oh. bergabung sama ibu. Ibu Haji. Haji Rahma tapi memang orangnya juga cool ya Iya <laughs> cool banget humble, humble. <laughs> humble. <laughs> kalau kita tubuh sama beliau kayaknya santai aja kita humble kan? jadi kita nggak kaku nggak sungkan ya. gitu karena beliau juga nggak terlalu jaga image ya, meskipun bener. di sisi lain kita harus menghormati karena gitu. saya menganggap mereka itu adalah adik-adik saya pak Yoko. Tapi katanya saudara, ibu juga kadang-kadang lucu ya Ibu kadang ya kadang-kadang <laughs> kalau mereka sudah mulai ini karena saya melucu <laughs> jadi saya bisa menempatkan diri di mana saya harus berada ya, pak betul -betul. Yoko kalau saya berada di antara saudara saya akan saya berlaku seperti saudara ketika di tempat yang harus saya formal saya akan bersikap formal betul. Hmm. ya artinya begitulah. mengikuti suasana, mengikuti suasana iya bu ada yang menarik perlu. sebenarnya mm. bu. kemarin itu kan <coughs> sempat yeah. dibahas dan viral sebenarnya bu ada masjid yang dibangun sama <coughs> pak Uh, Jena Arifin Paliwang di Sinjai Barat ya kalau nggak salah yeah, ini gimana sih bu coba di, bisa diceritakan sama pemirsa Nusantara TV mungkin Oh ya terima kasih atas uh, pertanyaannya Pak Yoko sebenarnya ini kalau kita membahas itu jadi Ria ya Sebenarnya e, saya tidak mau uh, mempublikasi tapi yeah, entah yeah, mungkin yeah. wartawan atau apa mungkin mm. mencari napak tilas beliau jadi terkuaklah masjid tersebut Masjid tersebut uh, dibangun tahun 2006 yeah. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil, masih tiga tahun, masih jalan-jalan saya -jalan ke Manipi. Manipi itu kira-kira uh, dari Makassar, dari Makassar uh, gua, gua langsung uh, Ma Malino, mm -hmm. kemudian ya langsung Manipi di masih bawah. Masih Sinjai Barat tuh? Masih. Masuk Sinjai Barat, masih, ya. Masuk, masuk Sinjai Barat, ya Kemudian. Dingin ya sana bu, Dingin, ya. dingin. Sangat-sangat dingin, dingin. Kemudian pemandangannya bagus karena itu kampung neneknya, oh. bapak neneknya ibunya lah ibunya. Hmm. Apa yang melatarbelakangi Pak Jana atau keluarganya? Hmm. Di situ tiba -tiba saya. Membangun. Di situ. Apa mungkin di sekitar situ enggak ada masjid kali Ibu? Ada ada masjid, ada. cuman hmm. mungkin karena keadaan situ Pasti mungkin pas ada kurang. masjid uh, kurang mungkin dengan jumlah penduduknya yang banyak jadi tiba-tiba Bapak berpikir begitu pulang bilang sama saya kalau kita ngapain kita sudah punya rumah ya untuk mm -hmm, itu mm -hmm. ngapain kita kok bisa ada rumah di ini gimana kalau kita membuat rumah di akhirat betul ya Alhamdulillah istana di, saya, di akhirat is, ya, istana di akhirat lah mm -hmm. jadi waktu itu saya masih dengan uh, uang yang ada mm -hmm. ya Insyaallah rezeki itu mengalir ya Pak Yoko ya. jadi uh, timbulah niat saat itu beliau masih AKBP baru Masuk. dari mayor AKBP kalau untuk yang apa e, di jabatan itu Kasat -kasat atau di eh, atau apa di pangkat itu call lah ya call. istilahnya. Kalau sekarang kan AKBP. AKBP call lah waktu itu ya akhirnya dibangun dengan e, uang pribadi. Hmm. Waktu hmm. itu memang banyak yang mau menyumbang seperti Bupati Sinjai. Waktu hmm. itu memang hmm. pernah menelepon Bapak. Artinya mereka juga respect. Ingin ya respect. Bu, ya? hmm. Cuman Bapak sudah berniat ingin dengan hasil jadi keringatnya sendiri. Ya, ya, jadi bangunlah masjid itu dengan hibah oh. dari uh, tanah hibah itu dari masyarakat setempat mm -hmm. akhirnya uh, jadilah masjid tersebut untuk menghormati ibunya beliau ingin menamakan masjid itu depannya Nur. Berarti kan, itu diniatkan untuk orang tua. Orang tua juga, juga ya. Ya. Jadi Nur karena uh, ibu, ibu, ibu beliau ibu. namanya Nurbaya jadi ambillah sepenggal nama Nur, kemudian mm -hmm. Jaina nama beliau. Jaina adalah beliau. Alhamdulillah ya. Mm -hmm. Dan sekarang Alhamdulillah termasuk bintang 5 ya di Google rame ya, ya, ya? Iya, rame Alhamdulillah, karena di pojok, ya ha, ha. jadi setiap orang mau ke Sinjai lewat uh, situ ya, ya. pasti akan mampir di masjid tersebut. Artinya orang dari luar Luar kota, luar -luar kota pun di situ, ya, karena ya. di pinggir jalan tempatnya, ya, ya seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadi amin, uh, amin. pahala di ya. akhirat ya Bu ya? Ya amin, amin. Ah. Dan saya juga punya cita-cita Pak Yoko, Alhamdulillah. Ya. Dari dulu saya punya cita-cita ingin membuat panti asuhan. alhamdulillah. Ya alhamdulillah Semoga panti asuhan. Hmm. Ya mungkin eh, mudah-mudahan bisa ini terwujud. Ya, amin, ya. amin amin amin. Di Kaltara apa di sini? Ya, kalau bisa di Kaltara, di Kaltara saya ingin buat Baik. panti asuhan. Kadang-kadang saya juga eh, sering kalau saya menempati satu daerah, saya senang untuk eh, ke suatu tempat yang seperti panti asuhan saya ingin melihat anak-anak itu bagaimana kehidupannya. Karena saya ingin membagi Mungkin, kalau anak kita sudah biasa Betul. ya, dapat sayang dari orang tuanya. Mungkin mereka e, mendapat sentuhan ya, dari kita, yang sudah tidak punya orang tua. Ya, dan sebagainya. ya, ya mudah-mudahan lah di sini juga saya bisa, e, dengan apa yang ada, saya bisa e, membangun karakter yang lebih baik, membantu Bapak lah membangun ya. dan masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih, Bu. E, kita sudah masuk ke satu segmen. Yeah. Terima kasih, e, pemirsa, Nusantara TV. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.